Kabar duka dunia MMA, petarung muda meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Sebuah kabar duka melanda dunia seni bela diri campuran atau MMA pekan ini. Seorang petarung MMA amatir bernama Shalee Lip dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di dekat Moorhead, Minnesota, Amerika pada Minggu 7 Mei 2023 lalu. Menurut kepolisian Minnesota, kendaraan yang dinaiki Lip bertabrakan dengan mobil lain di jembatan Red River. Dalam kecelakaan tersebut, Lip merupakan satu-satunya korban jiwa. Setelah diselidiki, Lip ternyata diketahui tidak mengenakan sabuk pengaman saat kecelakaan tersebut. Kabar ini membuat berbagai pihak berduka, salah satunya, promotor No Mercy, Jeremy Bonberg. Ia menuturkan jika Lip merupakan sosok petarung dengan etos kerja luar biasa. Bahkan menurutnya, Lip suatu saat bisa saja berakhir menjadi petarung UFC. Ia memiliki etos kerja yang luar biasa, di mana ia baru saja kembali beberapa hari dari satu bulan latihan di Thailand, kata Bornberg.